Yo, yang pertama RD-nya Siman SLX M7011 Speed dengan Lockout Japan SG Medium Gauge, puli atas 13T, puli bawah 11T. Tampaknya ini puli bearing, saudara-saudara. Shadow Plus. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah rantai. Adalah itu aja rantai, isinya juga rantai. Unboxing-unboxingan. Dan yang ketiga, sprocket sunrise 11 speed dengan gigi 11T sampai 46T, koknya gigi sama dengan kok. Oke. Itu terdiri dari beberapa lapis, ya lupa, nanti kita lihat pemasangan. Oke. Banyak yang masih besi, high tension steel sunrise. Dan yang paling penting adalah kunci sprocket. Lo bisa apa tanpa ini memasang sprocket? Saatnya masang sprocket. Part pertama, part kedua, part ketiga, part keempat, spacer kayaknya ini, bukan. Part kelima, kok 13T nya. Part keenam, part ketujuh, dan terakhir locknya. Kencengin bos. Oke. Nah, oke, dan lepas, pasang, kencengin, putar. Kenceng QR-nya. Nah, ini baru unboxing. Ada rantai, buku panduan, sama sambungan rantai. Lupa apa namanya itu, pasang RD pakai kunci 5L, rantai, pasang rantai 8 1 2 3. Puff. Halo, sudah terpasang. Saatnya untuk setel RD nya itu kawat shifter dipasang situ. Nah, ini pakai kunci alokan 2 mm atau enggak, 3 lupa, buat setting bawah atas sama jauh dari RD rantai ke sprocket. Nah, istilahnya apa lupa. Nah, gitu aja, pakai sendiri aja kalau mau coba dan settingan yang pas. Oke, bye.